Oke, terlalu banget. Kali ini kita bakal main ke sebuah game bioskop simulator. Dan di sini pasti tahu cuy, sebuah bug terbaru. Ini tuh benar-benar baru banget ya, terlalu banget. Di mana ini masih di versi 1.0. Oh, bentar guys. Tutup kan, sorry ya cuy. Tapi sudah teman. Set. Nah, itu dia cuy untuk sebuah versinya 1.0.9. Jadi mana guys ya, ada sebuah bug terbaru. Tapi ingat guys ya, bug ini nggak terlalu menguntungkan bagi kita cuy. Melainkan teman-teman untuk melihat atau mengeceknya di mana guys ya. Kita bisa, ini tembok macet. Oh lama, kita bisa jadi pekalongan ya guys ya. Kita bisa tembus-tembus. Yaudahlah, kita langsung let's go. Masuk dulu ke dalam gamenya. Biar lebih enak, tak kasih lihat kepada kalian cuy. Dan ini pun kita dapat tadi tuh pas lagi live streaming ya guys ya. Live streaming tadi dari jam 1 guys ya. Jam 1 ya cuy. Kalau nggak salah jam 1 teman-teman di situasi tahu bang, ada sebuah bug terbaru di dalam ini cuy, dalam bioskop simulator. Lah, hilang aja lagunya guys. Sudahlah nggak apa-apa ya cuy, nanti kita tambahin lagunya sendiri teman-teman. Nah, kalian tinggal pergi aja di bagian kantor polisi ya cuy. Kalau nggak salah kantor polisi itu ada di bagian mana teman-teman, bentar cuy. Kita cari dulu guys ya, untuk sebuah kantor-kantor polisiannya nih teman-teman. Mana ini kantor polisi nih guys? Kalau nggak salah ada di bagian seberang. Atau mungkin di bagian sebelah sini coy. Coba kita cek dulu. Hap. Hap. Aduh, di mana pet? Wah, jir, saya bilang hilang lagi kantor polisi ya guys ya. Nah, ini kan besoknya kita. Kantor Pak Boynya di mana, men? Ngilang kah? Loh, eh? Hilang cuy kantor polisi ya. Sabar guys ya, kita cari dulu cuman-cuman. Soalnya di situ doang ya guys ya untuk sebuah bug-nya. Nah, kalau misalnya di bangunan lainnya itu kagak bisa ya guys ya, kita tembus-tembus. Tapi kalau misalnya kantor polisi, pow! Bakalan ada sesuatu. Ya di mana cuy? Kalian bakalan bisa tembus ya terus. Bentar guys. Ini para kantor. Oh, alah ini loh cuy. Untuk sebuah kantor polisi guys ya. Ternyata teman-teman dekat dari toko musik atau dari bioskopnya kalian itu. Nah, belok ke sini set 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 set. Set. Habis itu lari ke sini dan kalian bakal tengok teman-teman sebuah kantor Pak Po. Nah, ini dia untuk sebuah bug terbarunya. Ingat guys, di sini gue menggunakan versi 1.0.9. Yos, kita langsung menuju ke ruangan dalam sini guys. Nah, jadi mana guys, itu di kancing atau kita nggak bisa teman-teman untuk masuk. Tapi karena ada sebuah bug ini, kalian bisa untuk pergi ke samping sebelah sini dan kalian bakal lihat ya cuy, itu sebuah siku-siku. Nah, di bagian siku-sikunya teman-teman kalian berdiri di sini dan kalian tinggal lurus aja ke depan. Apa yang bakal terjadi bang? Ini yang terjadi guys. 3, 2, 1. Kita menjadi yaitu seorang pekalongan. Oh my god. Lihat nih guys. Tiba-tiba kita bisa tembus nih guys, bangunan dari kantor polisi. Jadi mana cuy, ini kalau misalnya yang lainnya teman-teman itu nggak bisa tembus. Contohnya nih, ini tuh. Oh, di sini bisa cuy. Oh, alah bisa men. Oh, oke. Okay. Berarti yang bagian sini nggak bisa. Ah, yang di sini nggak bisa. Coba ada sampai sini bisa. Ah, di sini nggak bisa guys ya. Berarti yang penting dari siku-siku bagian sebelah sini guys ya, sampai ke sini itu bakalan bisa kita masukin semuanya cuy. Kecuali yang lainnya. Yang lainnya? Hap. Nih, hap. Ini hap tuh. Nggak bisa guys ya, cuman di sini doang. Gaya, gaya, gaya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk sebuah bug terbaru. Kalian kalau misalnya belum tahu, bisa guys masuk sini dan ditambah lagi, kalian bisa cek di dalam sini ternyata wah. Tersimpan yaitu sebuah bangunannya kosong, gak ada apa-apanya cuy. Kecuali itu penjara. Bekas penjara ya, di mana penjaranya ini gila kecil. Ditambah lagi guys ya, lihat teman-teman. Sudah rapuh-rapuh ya guys ya untuk sebuah tembok-temboknya cuy. Bisa sih seperti ini teman-teman, kurang lebihnya dari kantor polisi. Dan apakah mungkin kantor polisi ini bakalan menyimpan itu sebuah misteri teman-teman? Soalnya kalian bisa lihat cuy, ini hawa-hawanya tuh horor itu sangatlah apa ya guys ya, aura-aura horornya tuh tinggi banget cuy itu. Oh my god, that's so creepy. Nah, itu ya guys ya untuk caranya pergi masuk ke kantor polisi atau lebih tepatnya adalah sebuah bug terbaru dalam game bioskop simulator. Oke, terlalu banget pasti ya, sampai di sini. Jangan lupa kalian kepesnya kalian subscribe sebelum chat. Kalau chat adalah bahagia. Saya ada pasti yang sudah semua. Ya, sudah dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklan support dari kalian ke gua cuy. Subscribe, terima kasih pada kalian semua. Teman sebelumnya, ntar gue selalu subscribe ya. Pasti sobat pasti ya. Bye. Dadah.